Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Esti. Hari ini anak soleh akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat thayyibah yang akan anak soleh pelajari hari ini adalah bacaan basmalah. Ikuti kalimat thayyibah dari Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah ini anak soleh ucapkan setiap kali anak soleh akan melakukan kegiatan ataupun anak soleh akan beraktivitas. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.